Hai semuanya, nama gue Rehan Gusana dan di video kali ini gue bakal coba mereview update yang terbaru dari game Hot Flipper Mobile di versi 1.170 sampai versi 1.172 ya guys. Jadi gue akan mereview dua update sekaligus dari game Hot Flipper Mobile ini. Dan sorry banget gue jarang upload teman-teman. Udah 1 bulan lebih gue nggak upload video di channel ini karena gue lagi PKL ya teman-teman, sorry banget. Dan kita bakal coba review apa aja update terbaru dari game ini. Dan ini adalah update bulanan dari game Hot Flipper Mobile ini ya. Pastinya ada banyak beberapa update keren guys. Oke, sebelum gue lanjutin, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, klik di subscribe dulu. Aktifin juga lonceng notifikasinya ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk like juga video ini. Kalau kalian punya saran konten, kalian bisa komen di bawah. Dan untuk mengetahui beberapa update-nya, langsung aja kita ke dalam gamenya. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam game Hot Flipper Mobile-nya ya. Nah, ini ada sedikit gambaran dari update versi 1.172 ya guys. Pastinya ada rumah baru dan item terbaru. Oke. Selamat datang guys di game Hot Flipper Mobile di versi 1.172 ya. Jadi sebenarnya sih update game Hot Flipper Mobile ini udah lama ya, tapi gue baru sempet review sekarang karena waktunya sibuk banget, emang bener-bener gak ada waktu buat record gitu ya. Oke, mungkin sebelum gue review update yang terbaru dari game Hot Flipper Mobile ini, gue akan coba jual rumah ini dulu ya. Gue akan coba jual rumah yang ini. Bentar, kita pindahin dulu kantornya ke sini dan kita jual ini ya. Oke, kita langsung aja jual ya. Oke, mantap. Oke guys, rumah yang tadi sudah kita jual ya teman-teman, dan ini kita dapat rumah baru lagi yang pastinya lebih murah harganya dan lebih cuan juga ya, kita lebih cuan guys. Dan sekarang untuk saldo dolar gua di game Hot Flipper Mobile ini ada 1.328.000 lebih ya. Ya cukup lumayan ya teman-teman. Oke. Jadi di sini langsung aja kita ke updatean yang pertama. Di sini gua akan coba bahas updatean yang pertama dari update bulanan dulu ya teman-teman, dari versi 1.170 guys. Oke. Untuk update yang pertama atau untuk update bulanannya, yaitu yang pertama kalian bisa custom tangga di game Hot Flipper Mobile ini. Ini keren banget sih. Kalian bisa custom tangga di game Hot Flipper Mobile ini seperti yang ada di video tadi ya. Gua akan coba pergi ke toko. Kita cari nih apakah ada yang baru di sini tangga. Nah, ini dia nih guys. Nih, kalian bisa pilih-pilih warna tangga ya teman-teman, tuh kan. Nah, ada beberapa warna tangga baru intinya ya. Gua saranin sih ke developernya untuk nambahin model tangga baru ya teman-teman. Misalnya model-model baru lah intinya. Intinya gua saranin sih tambahin model-model baru biar lebih banyak pilihan ya teman-teman. Dan selanjutnya kita lanjut lagi yang kedua, yaitu ada karpet dan gordens baru teman-teman. Pastinya ada beberapa item baru di update Hot Flipper kali ini. Nah, ini ada beberapa gordens baru yang bisa kalian lihat ya teman-teman. Ya kalian udah tahu kan. Ya kalian udah tahu sendiri ya, dan kalian juga bisa membedakan mana gordens baru, mana item-item baru yang mana item-item baru dan mana item-item yang lama, teman-teman. Coba kita pergi ke sini dulu, apakah ada yang baru di sini? Ini ada mobil mainan baru nih, guys. Ini juga nih keren nih, mantep banget sih. Selanjutnya banyak banget sih item baru di sini teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut lagi, coba kita pergi ke wallpaper di sini. Wih, ada model-model baru di sini ya. Ada corak-corak baru di menu wallpaper ini nih. Wih, ini keren-keren ya anjir. Tapi gue gak punya flip coin untuk membukanya guys. Aduh. Oke. Kayaknya gue akan ngerjain sesuatu di sini. Kita akan kerjain event terbaru ini ya, atau ada acara-acara baru di sini. Kita bakal coba kerjain dari Crispin ayunan. Dan untuk tugas-tugasnya seperti biasa, buang sampah, dempul dinding, dan pasang wallpaper, dan juga ada jual-jual item ya teman-teman. Kita langsung aja kerja nih. Go. Oke guys, kita sudah ada di pekerjaan terbaru kita teman-teman. Dan yang pertama-tama mungkin gua akan nyalain dulu ini shakernya ya. Oke, kita ganti bautnya. Terus kita masukin dengan yang baru. Oke, kita kencengin. Oke, nyalain, nyalain. Nice. Nah, jadi terang deh. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita bersih-bersih. Oh ya guys, gue ingetin buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan di subscribe dulu. Aktifin juga lonceng notifikasinya teman-teman. Dan kita lanjut lagi sambil bersih-bersih, kita sambil ngomong, sambil bersih-bersih kita sambil ngomongin tentang updatean dari game Hot Flipper ini.
Aduh, agak kaku nih ngomong gue udah 1 bulan gak ngonten ya. Sorry, sorry. Agak belibet ya ngomong gue. Emang dari dulu belibet sih. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Untuk update berikutnya yaitu di sini ada animasi baru guys. Jadi di sini ada animasi baru yaitu ada animasi jam dinding ya. Jam dinding mana ya? Jam-jam, coba kita cari. Jam mana nih? Nah ini dia nih guys, ada jam dinding. Nah ini dia nih, ada jam dinding lah. Goblok! Susah banget anjir. Jam dinding eksentrik ya. Coba kita buat nih. Kita buat di sini. Nah, kita akan coba lihat tuh kan. Jarum jamnya berputar teman-teman. Jadi ini ada animasi baru yang cukup signifikan ya, kemajuan dari game House Flip Rumble ini tuh kan. Ya, sekarang jam 10:30. Apakah benar di sini? Bener loh 10:30, Pak. Tuh kan bentar. Tuh, bener loh mengikuti waktu HP gue ini jam. Keren, keren, keren. Jadi yang pertama ada animasi jam dan yang kedua ada animasi baru yaitu animasi akuarium. Oh, ini ada gambar baru nih, ada lukisan baru nih. Ini ada jam dinding Roma ya teman-teman, atau jam dinding apa namanya, Romawi gitu guys. Oke, kita cari akuarium kali ya. Akuarium, malah Aquarius. Aquarius bukannya zodiak ya? Kok gak ada? Kayaknya namanya bukan akuarium deh di sini. Kita cari ya. Jeng jeng jeng, mana nih? Gue coba di dekorasi. Di dekorasi ini ada banyak banget item-item baru teman-teman. Ini ada buku ilmu. Buku ilmu pak, mengerikan juga ya. Ada lilin top juga di sini guys. Ada kipas juga ini anjir. Dan ini ada pelampung berenang ya, mantep banget sih. Nah ini dia nih guys, ini ada bola akuarium tuh kan. Tuh ada animasi ikan bergerak loh. Keren anjir. Mantep mantep. Biar gak ngebosenin gitu ya. Mantep mantep mantep. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Ada catur juga di sini, mantep banget dah. Kita lanjut ya. Tugas kita di sini kerja coy. Ini kan rumah orang ya. Yuk kita beres-beres dulu teman-teman. Oke. Mana lagi nih? Coba kita masuk ke sini. Di sini apakah ada sampah yang harus dibuang? Ini kamar utamanya rapi, bagus sih. Ada laptop kita nyalain. Ini bisa duduk juga teman-teman dan mantap mantap mantap. Nah. Oke, kita lanjut lagi ya. Di kamar utama ini bersih kinclong guys. Dan ini ada cermin, tapi kok muka gue nggak kelihatan ya? Karakternya nggak kelihatan guys. Oke. Kita lanjut lagi, ini apa nih? Ini kamar mandi juga bersih, mantep banget sih. Kita tinggal dempul-dempul doang ya. Tapi nanti deh, ini ada sampah yang harus kita beresin dulu. Sedih banget kalau ngomong gue belibet ya teman-teman. Gue udah lama banget nggak ngonten cuy. 1 bulan loh. Kalau kalian punya saran konten, kalian bisa komen di bawah ya teman-teman. Oke, ini kita beresin dulu. Nice. Ini apa nih? Wih, dapur nih kotor banget dah. Kita jual-jualin dulu ya. Oke, mantap. Nice. Oke, jadi sebenarnya sih ada update terbaru lagi dari game House Flip Rumble ini, yaitu di versi 1.173, tapi belum keluar di Play Store ya teman-teman. Tapi udah keluar di App Store atau di versi iPhone-nya. Kita tungguin aja ya, ada update mingguan baru dari game House Flip Rumble ini di versi 1.173 guys. Oke. Yuk, kita beres-beres lagi teman-teman. Dan kayaknya di sini gue akan coba cek ke agen properti, ada rumah-rumah baru pastinya di sini yang bisa kalian beli. Murah banget ini. Harganya 75.000 cuy. Untunglah kita beli kali ya. Nah, kita beli, mantap dah. Ini juga ada rumah Jalan Segala Museum 105 ya. Harganya 1.223. Mahal banget, Pak. Jangan dulu deh ya. Meskipun ya uang kita cukup sih sekarang untuk membeli rumah terbaru ini ya. Cukup sih, guys, tapi nanti dulu deh. Oke. Kita beres-beres lagi, teman-teman. Ingat tugas kita di sini bersih-bersih. Oke, game ini mengajarkan kita bisnis loh teman-teman.
kita harus atur keuangan kita, kita harus memanage ya, sama memanage sama mengatur sama aja kali ya. Eh iya, kita harus ganti nih tirainya. Ya harus beli pakai flip coin dulu, gua gak ada flip coin cuy. Oke, jadi ya kayaknya gua akan kembali ke rumah utama gua karena di sini udah bersih ya, tinggal sisa-sisanya doang, harus pakai flip coin teman-teman. Eh ya, dampul dulu deh, kita dampul dinding dulu guys. Oke, yang sebelah sini kita dampul. Nice. Ambil lagi dampulannya. Oke, satu lagi di sini. Oke, mantap. Dan kita akan kembali ke rumah kita ya. Let's go. Nah guys, kita sudah kembali ke rumah utama kita. Sorry banget, tadi agak sedikit skip ya. Jadi ini gua recordnya di pagi harinya. Dan di sini ada tambahan lagi teman-teman. Gua lupa nambahin tadi malam. Jadi di sini ada item baru, yaitu ada model rak baru ya teman-teman. Kita akan cari dulu di sini. Bentar, rak apakah ada di sini? Ada. Nah, ini ada model rak baru ya. Ada banyak banget model-model rak baru di sini. Sebenarnya sih untuk item model rak baru ini sudah lama rilisnya ya, di versi 1.160 kalau nggak salah ya. Tapi gua lupa reviewnya, sekalian aja ya. Jadi di sini ada model rak baru yang bisa kalian gunakan, ada banyak banget variannya teman-teman ya. Dan ya banyak sih guys. Dan selanjutnya gua coba cek dapur di sini. Nah, ini ada susu UHT ya. Jadi ini salah satu item baru juga di versi 1.172. Dan ini ada parutan dapur juga. Banyak banget dah pokoknya guys ya. Oke guys, by the way makasih udah nonton video ini sampai saya. Kita akan lanjutin lagi sebelum gua tutup ya. Oke, ini susah banget ini aja. Nah, kita beres-beres lagi guys. Oke. Ini juga nih nice. Selanjutnya kita disuruh dempul dinding, kita ikutin aja ya. Kita dempul dulu di sini. Oke. Mantap. Ini apa nih? Oh, ini kamar mandi guys. Ini kamar mandi ya. Kamar mandi sejauh ini bersih guys, nggak ada yang harus dibersihin ya. Ya meskipun ininya kotor sih mesin cucinya. Oke. Kita coba cek sini. Nah, ini kamar kita nih, kamar tidurnya harus kita bersihin ya. Nice. Wih, kotor banget, Pak. Oke. Terus satu lagi nih. Apakah sudah selesai? Ya, selesai, teman-teman. Jadi di sini gua akan jual rumah ini ya, teman-teman, dan akan pindah ke rumah yang 75.000 tadi, guys. Otak bisnis gua berjalan nih. Oke, kita akan coba pindahin dulu kantornya ke sini. Pindahin. Tar. Langsung aja kita jual nih ya. Untuk harga penjualnya 204.000, guys. Jual. Mantap. Oke guys, sekarang kita sudah ada di rumah terbaru kita yang lebih kecil ruangannya ya, tapi gak apa-apa. Kita untung teman-teman, dan kayaknya sampai sini dulu untuk video kali ini guys. Makasih sudah nonton video ini sampai selesai dan makasih sudah dukung gua. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menghibur kalian ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye. Thank you. Ini kecoa, Pak. Bersin dulu. Oke, mantap.